Sosok Jonathan Lansing tiba-tiba menjadi sorotan publik setelah muncul dalam isu-isu hubungannya dengan Amanda Manopo, pemeran Andin dalam sinetron Ikatan Cinta. Sebelumnya, Amanda Manopo telah mengundang perhatian ketika ia terlibat dalam hubungan asmara yang konon kuat dengan seorang pria bernama Jonathan Lansing setelah keluar dari sinetron tersebut. Bagaimana biodata dan profil Jonathan Lansing secara lengkap? Berikut ini rangkuman suara.com. Profil Jonathan Lansing. Jonathan Lansing adalah seorang pendeta di Gereja Tiberias. Ia memiliki gelar PDT, Jonathan Lansing, S.E.M.T.H. Wajah tampan dan tubuh atletisnya telah mencuri perhatian banyak orang. Jonathan juga dikenal aktif di media sosial, khususnya di Instagram dengan akun @jonathanlansing yang dipenuhi dengan komentar pengaguman akan penampilannya yang menawan. Selain berperan sebagai seorang pendeta, Jonathan Lansing juga sukses sebagai seorang pengusaha. Menurut informasi yang dapat ditemukan di akun LinkedIn miliknya, Jonathan Lansing adalah seorang alumni dari Universitas Prasetya Mulia. Selain tugasnya sebagai pendeta muda di Gereja Tiberias, Jonathan Lansing yang juga gemar berolahraga memiliki bisnis sebagai pemilik Asta Mixed Martial Arts Gym. Tidak hanya itu, Jonathan Lansing juga terlibat dalam dunia bisnis sebagai Business Development Manager di Mars Petcare. Dengan wajah tampan dan kesuksesannya di dunia bisnis, Jonathan menjadi sosok yang semakin memikat banyak orang. Informasi pribadi tentang Jonathan Lansing masih cukup terbatas. Namun, akun Twitter dengan nama @mikikoi pernah membagikan sebuah foto pernikahan yang diambil pada tahun 2019 yang diduga sebagai momen pernikahan Jonathan Lansing. Pengantin pria dalam foto tersebut sangat mirip dengan Jonathan Lansing. Namun, kabarnya pernikahan tersebut berakhir dan Jonathan saat ini dikenal sebagai seorang duda. Belakangan ini, perhatian juga tertuju pada seorang wanita bernama Olena yang diduga mantan istri Jonathan yang juga menjadi sorotan publik. Diduga pacar baru Amanda Manopo. Amanda Manopo pernah mengungkapkan bahwa ia sedang menjalin hubungan dengan seorang pria, meskipun tidak pernah mengungkapkan identitasnya secara terbuka. Baru-baru ini, Jonathan Lansing muncul dalam sorotan dan diduga sebagai pacar Amanda Manopo. Isu ini bermula dari unggahan Jonathan dan Angelica Manopo di Instagram yang menunjukkan momen makan malam menjelang Natal. Banyak yang menyadari bahwa momen tersebut terjadi di tempat yang sama, meskipun tidak ada foto keduanya dalam satu frame. Banyak yang meyakini bahwa Amanda Manopo dan Jonathan Lansing memang sedang makan malam bersama. Jonathan Lansing dengan profilnya yang mencakup peran sebagai pendeta, pengusaha, dan pria yang tampan, kini menjadi perbincangan hangat di dunia hiburan. Kabar mengenai hubungannya dengan Amanda Manopo juga telah menyoroti isu-isu yang beredar mengenai pernikahan Arya Saloka dan Putri Anne. Seiring berjalannya waktu, mungkin akan lebih banyak informasi yang terungkap mengenai kisah cinta yang melibatkan Jonathan Lansing.